Halo MotoGP Lovers, selamat datang di channel FM GP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Tim manajer Repsol Honda, Alberto Puig, tak menampik bahwa skuadnya tengah dilanda keterpurukan. Tetapi dia enggan untuk mengibarkan bendera putih. Pabrikan berlogo sayap tunggal itu dalam puncak kejayaan saat Marc Marquez sukses menyabet gelar juara dunia MotoGP 2019. Belum genap setahun berpesta, tim kemudian dihantam kabar yang sangat buruk. The Baby Alien cedera patah lengan kanan usai kecelakaan dalam balapan di Jerez pada 2020 lalu. Akibat insiden itu, Spaniard pun dipaksa absen sepanjang musim. Meski kemudian comeback, fisik sang pembalap jauh dari kata prima. Kehilangan sosok andalan utama praktis melemahkan Honda. Tim terlatih-tatih mengarungi kejuaraan dunia sepanjang MotoGP 2021. Kehadiran figur Pol Espargaro juga tidak begitu membantu karena Polisio masih beradaptasi. Berharap dapat membalikkan keadaan pada 2022. Marquez terpaksa harus melewatkan sejumlah lomba lantaran menjalani operasi yang keempat. Sementara rekan setim Espargaro kian dibelenggu kesulitan. Sempat menjanjikan dalam seri pembuka Qatar. Performanya menguap begitu saja seiring berjalannya kompetisi. Honda pun makin terseok setelah duet Takaaki Nakagami dan Alex Marquez juga berjuang keras setiap akhir pekan. Ya, ini bukan musim yang bagus bagi kami, dan tidak ada yang lebih dalam dari situasi ini. Kami jelas tidak kompetitif, dan kami harus meningkat, inilah yang kami coba lakukan. Ucap Puig dalam konferensi pers di Assen, Belanda. Anda dapat katakan banyak cara yang berbeda untuk memberikan penjelasan yang panjang. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kami harus meningkat dan kami harus mengubah prosedur kami. Inilah yang kami coba lakukan. Maksud saya dalam sejarah Honda, kami telah mengalami lebih banyak momen bagus daripada momen buruk, dari segi hasil. Tapi sekarang kami berada pada momen yang buruk. Jadi kami harus memperbaikinya. Sejarah Honda adalah mereka tidak pernah menyerah. Kami bisa mengambil waktu ini, atau kali ini bergerak lebih jauh. Tapi kami tahu kami akan sampai di sana. Kami harus mencoba mungkin ubah sedikit cara berpikir. Dan poin kuncinya adalah untuk tidak menyerah dalam pengejaran serta keinginan demi menemukan solusi yang lebih baik. Lebih lanjut, disinggung perihal kapan kemungkinan Marquez kembali balapan. Hal ini setelah melihat Honda yang terlalu bergantung pada sosoknya. Walau demikian, Puig enggan memaksakan Marquez untuk cepat-cepat tampil. Pemulihan dan kesembuhan pembalapnya menjadi perhatian utama tim. Jika memungkinkan, alangkah baiknya dia bisa mencoba motornya, katakanlah setelah musim panas akhir tahun. Ini akan menjadi yang terbaik, terutama untuk teknisi kami, sehingga mereka mengerti arahnya. Tutur Puig, prioritasnya adalah pemulihan total lengannya. Ini adalah sesuatu yang seperti tidak ada pertanyaan. Dan ini adalah bagaimana kami akan melanjutkan. Pungkas Alberto Puig. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Halo MotoGP Lovers, selamat datang di channel FM GP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Repsol Honda Team, Pol Espargaro, memang dapat dukungan penuh dari Honda. Tapi ia ingin tampil kompetitif dan membutuhkan motor yang nyaman untuk dikendarai. Pada musim ini, Honda RC213V menjadi salah satu motor yang sangat sulit untuk dikendarai.
meski telah dilakukan ubahan besar pada musim dingin lalu demi mengatasi masalah. Tetapi para pembalap Honda masih kesulitan untuk tampil cepat. Tercatat hanya Marc Marquez yang bisa membawa motor bersaing di barisan depan. Espargaro yang telah berjuang keras sejak musim lalu belum menemukan bentuk terbaiknya di atas motor. Meski saat ini bisa menggunakan rem belakang sesuai keinginan. Masalah yang sangat kompleks juga membuat Honda tak tahu harus memulai dari mana untuk membenahi masalah RC213V. Padahal pembalap asal Spanyol itu memiliki ekspektasi besar ketika bergabung dengan Honda, yang merupakan tim juara. Bagi saya kesempatan untuk bergabung bersama tim ini adalah sesuatu yang lain tidak hanya untuk menang. Tetapi untuk menjadi bagian dari cerita yang saya impikan sebagai seorang anak. Kata Espargaro. Semua itu kini tidak berjalan sesuai rencana. Tetapi biasanya memang tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Anda memiliki harapan dan terkadang itu datang, tetapi dengan cara yang berbeda. Kami tidak berharap menjadi begitu buruk. Imbu Espargaro. Tahun depan Paul Espargaro diyakini bakal kembali ke KTM. Sebuah tim yang membuatnya merasa nyaman di MotoGP dan dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Namun penghuni peringkat ke-17 klasemen itu menegaskan Honda memberikannya dukungan penuh untuk mengembalikan perasaan terbaiknya. Saya tidak berpikir akan bertahan di sini pada tahun depan karena rasanya akan ada perubahan. Ujarnya, saya sangat menyukai Honda dan mereka memperlakukan saya dengan sangat baik. Tapi saya bukan tipe pembalap yang mencari uang atau kontrak di mana Anda bisa balapan dengan hasil tak baik sampai berusia 35 tahun. Saya ingin merasa kompetitif. Tegasnya, Paul Espargaro mengatakan ada harapan besar ketika Honda melakukan perubahan radikal pada RC213V. Itu juga membuatnya yakin dapat lebih konsisten berada di barisan depan dan memperjuangkan podium. Tapi kurangnya daya cengkeram ban belakang dan bagian depan yang sulit dikendalikan menjadi kendala besar baginya untuk tampil cepat. Saya bergabung dengan tim dan mengatakan, baiklah ini langkah selanjutnya. Ini langkah untuk bertarung di lima besar atau podium dan terkadang memperebutkan kemenangan. Ucapnya, Anda menyadari musim pertama bersama tim baru pasti akan sulit karena motor tidak bekerja sesuai dengan keinginan Anda. Anda mengharapkan sesuatu yang lebih baik pada musim kedua. Itu hadir ketika tes pramusim, tetapi mimpi itu harus dipendam lebih awal. Ungkas pembalap asal Spanyol itu. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.